Saudara, polisi memeriksa 16 saksi untuk mengusut penyebab kebakaran Museum Nasional di Jakarta Pusat. Polisi juga menggandeng para ahli untuk menyelidiki kebakaran Museum Nasional. Pasca kebakaran, 5 dari 6 ruangan di Gedung A telah dibersihkan. Artefak yang tersisa dalam puing-puing kebakaran sudah dievakuasi. Sebelumnya, Museum Nasional di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat terbakar pada Sabtu malam. Api menghanguskan sejumlah ruangan di Gedung A Prasejarah. Per hari ini total semuanya sudah 16 orang kami klarifikasi. Jadi sudah kami periksa, klarifikasi, sudah diberkas. Di antaranya adalah security, kemudian juga ada karyawan juga, kemudian juga pekerja yang memang saat itu ada di lokasi pada saat terjadinya kebakaran. Jadi